Tira, 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 tira
ke depannya begitu. Jadi terima kasihlah untuk Bapak, Bapak Ibu dan teman-teman saya semua lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Kami keluarga besar dari Mertua Syarif Manik dengan Ibu Hormat Bantuding menerima kedatangan dari sahabat kami, teman-teman kami juga rekan sekerja dari Dinas Kominfo. Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kami tidak dapat membalas dalam bentuk apapun, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua dan keberkahan, dan semoga putri kami yang melangsungkan pernikahan hari ini semoga menjadi keluarga yang berbahagia, sakinah mawaddah warahmah, dan mendapatkan keturunan yang sebaik-baiknya. Kami juga mengucapkan terima kasih, titip salam untuk Bapak Kepala Dinas. Tolong disampaikan titip salam kami, ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kepala Dinas. Saya kira kurang lebihnya kami mengucapkan maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Ya, selamat datang kepada undangan kami. Terima kasih sudah menghadiri undangan ini. Dan silakan menikmati.
kita semua. Iko perintah. Oke, terima kasih kepada pembawa acara selaku pembina HP2SN Himpunan Pedagang Pasar Sibolga Nauli telah memberikan kami tempat untuk memberikan sepatah kata ataupun nasihat dari himpunan kami ini. Perkenalkan, kami dari himpunan HP2SN. Saya selaku Ketua Umum Alfon Suganda mengucapkan kepada kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, langgeng sampai ke nenek dan kakeknya kelak nanti. Amin. Mungkin itu saja penyampaian dari saya selaku Ketua Umum HP2SN. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon dimaafkan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran saudara-saudara rekan-rekan kita semua dari himpunan pedagang pasar Sibolga Nauli. Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dalam melanjutkan silaturahmi yang lebih erat lagi. Kedepannya hal-hal seperti ini bisa menjadi peningkatan untuk peningkatan ukhuwah persaudaraan di antara kita semua. Kepada Ketua Umum, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan yang lainnya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kami berharap sesuai dengan yang disampaikan Ketua Umum, anak kami nanti menjadi mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan yang sebaik-baiknya. Kurang lebih kalau ada yang kurang berkenan karena keadaan sibuk, tutup kata atau cara penyebutan kami yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sini Bu ya, jangan tahan dulu. Oke ya, 1 2 tahan ya, 1 2 di topunan buruni sumartua sidia buruni isyarobani nangon buruknya si hoknur itu wadah kan buruna resima terkuali menjadi suami istri. Dan hari ini semua saudara-saudara kita datang diundang mama sama papamu. Dengan ini semuanya itu karena kegembiraan ada menantu, ada anaknya menikah. Di sini kami dari keluarga besar Manik, karena pupuk ini belum Manik. Sipah. Nah, ya.
ada ulus di sini yang akan kau bawa ke kampungmu, ke rumahmu. Ada mandat kela namanya. Ini untuk sholat, untuk selalu sholat, supaya ingat selalu sholat. Dan itulah sholat itulah. Jangan situas dulu deh. Jadi ini bapakmu sama mamamu mau menguruskan. Kami semua hukum-hukum sama nambung kali ada mengikut. Ya, besarlah hati kalian menerima walaupun seperti mana yang opung berikan yang memang beri dan bilang terbesar di hatinya. Kamu terimalah. Demikian ya opung. Sesudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm not afraid to die.
Ortega. Mana Rehan? Ya salam lah. Karena tadi bagi dulu ke orang. Tapi masih ada lagi sisi yang pilihan lagi. Semoga aku pergi juga. Oh belum, serius Ki masih baru kerja enggak apa-apa ya. Salam lah, jaga peribadi itu bilang lah, jaga peribadi itu bilang, bilang dulu jaga peribadi itu. Salam lah peribadi itu. Kalau ibu bapa. Salam lah. Peribadi itu ini besarnya ini dah bilang. Ya, Janju masih ada. Si Rizky, si Bal, masih ada yang dipilih. Hei, merah. Ani, ay, 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 tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Sama diri kami berjuang. Semuanya di anak-anak, di itu, untuk dia tenang dulu. Rohani di sohon, tulang isi dia, untuk Tuna, Eteknya, Antu, Selentolang, Sian, Pinopernya aku babas. Sok kami sedih. Sini kami semua. Jadi ini ulos yang mau kami sampaikan sama kalian berdua. Mudah-mudahan ulos ini mengulos kundi kepada Muna. Saya lihat mudah-mudahan cepat punya keturunan. Di sini ditulis Maranak Maruboru. Artinya cepat punya anak, cepat punya omongan. Ini kenangan sama kalian, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak ada bawa kado ini. Kenapa? Karena kalian katanya kita baru. Iya kan? Jadi kami kumpul mulai bagus, kalian beli kado dari pertama, kalian beli dari sini, repot membawanya. Iya kan, dan ini bisa nanti yang belikan ya. Anda mau beli kulkas, mau mesin cuci, terserah kalian lah. Bisa nanti berasa. Nah, mana yang untuk kalian butuhkan ya. Karena kalau kami kasih kado di sini, satu, apa nanti itu, satu box, nanti kan repot kalian bawa ke sana kan. Karena kalian pertama baru, jadi lebih bagus ke sana kalian belanjakan nanti ya. Ini di sini masing-masing ini ada amplop semua ini kami serahkan sama siapa? Si dia ya, sama kalian dua ini. Ini pun akan nanti di sana. Nantinya dari nanti semua ini dari tante, dari tulang, dari tubuh semua. Nah, iya, abang-abangnya semua. Makanya kami supaya jangan sibuk nanti bongkar kado di sana ya. Nah, jadi kami rasa demikian yang bisa kami sampaikan. Bersyukur kepada Allah SWT sampaikan permintaan terhadap ini. Sekarang ya
kami tulangmu, angkumu, tuhmu, bebekmu datang di sini menyampaikan berupa ulos holong. Ini namanya ulos holong dia. Artinya holong itu karena kasih kami sama kamu dia, kamu nilai kami. Di sini dia, jangan nanti kau nilai dari harganya dia. Keikhlasan hati, inilah yang sebenarnya keikhlasan dari tulangmu. Jadi bagaimanapun nantinya, dia ikhlaslah menerimanya. Kemudian, sianggitlah orang si dia nantinya menjadi keluarga yang berbahagia. Sakinah, mawaddah warahmah. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Perhatikan kalian baik-baik jaringannya dan ingat pesan ayah ini. Sekalipun ini hanya seremonial kalian lihat, tapi ini maknanya sangat dalam. Artinya apa maknanya?
inilah pelajaran etika, adat dan sopan santun agar kalian mengetahui siapa keluarga besar kalian. Itu yang paling utama, termasuk engkau Helaku ya, yang menyampaikan suara pertama tadi adalah abang yang paling besar dari mantu kamu. Artinya sebagai pengganti orang tua dari kakek orang Sibia dan neneknya. Jadi artinya di sini kenali, inilah semua keluarga besar kita, keluarga kita. Hormati dan hargai. Beri kasih sayang agar apa? Agar berkah, rahmat dan ridho Allah akan datang kepada kita. Rezeki akan mengalir dengan lancar. Karena apa? Rezeki itu bukan hanya duit, tapi rezeki itu akan terbentuk apa saja pun dia. Itulah harapan kita ya Daria, termasuk kepada anak kami. Ya Daria, rezeki, endu, ya. Jadi semoga kegiatan bisa sukses. Semoga kegiatan non acaron membuat berkah hidup di kita sukses. Termasuk tubuh namion kita berdua menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan yang sebaik-baik keturunan dan mendapatkan rezeki kehidupan yang lebih baik ke depannya. Jadi semuanya menjadi siap mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak sebanyak mendukung
segalanya, oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Syukur atas hadirmu kini dan selamanya, aku milikmu, yakini hatiku, kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita, kekasih penguat jiwaku berdoa.